ini adalah jalan jalan yang sudah kita punya tanpa kita minta. Ini nggak semua orang bisa dapat privilege seperti ini, dan karena ini adalah bagian dari pekerjaan, kita take and give nih. Artinya saya membutuhkan, kru butuh pekerjaan, kita juga butuh kru untuk merawat kapal ini untuk bisa berjalan dengan baik. Ini kapal Gresik Niaga ya? Nah, Gresik Niaga ini biasanya angkutannya apa aja? Nah, angkutannya macam-macam sih. Kalau kita biasanya karena home base kita pusatnya di Gresik, iya. Dan kita memang kebanyakan kita bekerja sama dengan BUMN-BUMN. Iya. Nah, mulai dari Pupuk Indonesia, lalu Semen Indonesia, itu yang biasanya kita sering angkut. Tapi di satu sisi, kita juga bekerja sama dengan banyak perusahaan swasta. Supaya kadang kita ambil muatan dari luar untuk diantar ke sini. Jadi ada muatan baliknya. Oh, gitu supaya ya? Kita juga dapat margin yang lebih nih. Pastinya biar juga income-nya ada. Income-nya lagi. Juga ada. Biar tidak sia-sia. Bahan bakar yang dipakai segitu juga harus ada apa? Balik modalnya ya, juga. Balik muatan baliknya. Nah, jadi kita paling sering kalau kita ambil muatan dari Gresik itu ambil pupuk. Pupuknya pupuk petrokimia. Kalau bersih. Nah setelah itu udah mereka muter lagi ya tuh. Bisa lagi nanti setelah bongkar kita ambil muatan dari Wilmar untuk kernel atau biji kelapa sawit dibawa ke sini, atau mungkin muat tepung, tepung terigu, atau mungkin beras, atau mungkin triplek dan lain sebagainya untuk ambil dari sini. Bisa jadi nanti muter-muter aja di atas tuh. Jadi dari Jawa muter-muter ke atas, ambil pupuknya pupuk Kaltim, lalu diantar ke Sulawesi dan lain sebagainya. Baliknya pasti bawa apa? Ya. Beras, triplek. Betul. Banyak ya? Mm-hmm. Ternyata banyak ya angkutannya. Banyak. Jadi memang kita ini kan bekerja sama dengan industri-industri. Jadi memang bukan eceran seperti JNE atau Tiki yang memang barang-barang e-commerce misalkan, online shop dan lain sebagainya. Tapi kita market kita adalah industrial secara besar. Jadi langsung kuantiti jumlah kapalnya berapa ton, yaitu yang harus dimuati secara penuh, minimal yang mendekati penuh. Harus gitu. Mendekati penuh. Mendekati ya? Penuh supaya beban operasionalnya juga tercover semua. Seperti itu. Iya. Setelah itu, selain kapal ini, Gresik Niaga, Carian ini punya berapa kapal? Nah, jadi kalau kita ngomong kapal, ada dua jenis nih kapal. Artinya kapal milik sendiri dan iya. juga kapal punya grup. Kita juga mengelola grup selain punya kita, jadi artinya banyak kan teman-teman dunia pelayaran yang itu tadi kesulitan untuk mendapatkan muatan. Iya. Tapi kalau kita alhamdulillah sampai hari ini kita bekerja sama dengan banyak sekali perusahaan atau industri yang ada di Indonesia. Nah, terkadang teman-teman ini menitipkan kapalnya untuk kita operasionalkan. Oh begitu? Ya, jadi misalkan bro punya kapal tapi bro susah nih dapat muatan. Nah, otomatis kan kita pusing kan, baru pusing nih. Biar bisa saling bantu juga. Akhirnya tanyalah ke aku, Cak, ada muatan nggak? Nah, dari situ aku kasih muatan, aku nanti atas nama perusahaanku kita kelola nih. Kalau dari muatan. Grup ini ada berapa? So far, sementara baru kita lepas satu, ada enam. Ada enam? Yes. Kapal kargo seperti ini? Kapal seperti ini. Jadi paling besar kita namanya Sarana Lintas Nusantara. Sarana Lintas Nusantara. Nusa Tenggara. Nusantara. Nusantara. SLN. Ya. Dan itu biasanya muatannya apa aja? Ini kurang lebih sama karena memang kita muter, kita pegang kontrak ini di beberapa wilayah, bro. Jadi tidak hanya satu tempat saja, berbagai macam tempat. Jadi katakanlah nih sekarang ada dua yang ada di Gresik. Yang di Gresik sekarang ada Gresik Niaga sama Karya Nusantara. Nah ini nanti mau ke Sampit, Karya Nusantara nanti mau ke Pontianak ya, Samarinda ya. Nah itu jadi keliling ini. Dan sekarang ini ada nggak yang di luar Jawa sekarang? Sekarang ada perjalanan, ada yang mau perjalanan ke Gresik juga. Ada yang sekarang ini perjalanan ke sini? Ada juga yang perjalanan ke sini. Oh gitu? Ya, jadi muter. Oh. Ada juga yang kadang 2 bulan nggak balik-balik ke sini. Gitu. Karena nunggu muatan? Karena muatannya ada di atas semua, bro. Ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera, gitu. Ya kadang kita kangen juga kan, nyariin kapalnya mana nih, nggak datang-datang ke Gresik, pasti. Gitu kan. Jangan-jangan ini lupa alamatnya ya. Bisa juga ya, tapi alhamdulillah sih sampai hari ini
kita dari kapal yang kita punya ini timnya semua solid, dan ini yang saya selalu pesankan ke teman-teman, walaupun kita juga nggak selalu ada kan, nggak selalu ada di dalam kapal, tapi saya selalu menitipkan pesan ke kru yang ada di kapal ini untuk merasa memiliki. Jadi yang penting ya kan, karena ini adalah bagian dari pekerjaan kita, take and give nih. Artinya saling membutuhkan, kru butuh pekerjaan, kita juga butuh kru untuk merawat kapal ini untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi prinsip yang kita sampaikan selalu ya, teman-teman yang bekerja di bawah naungan IBW Group ini harus harus merasa memiliki kapal ini. Gitu, supaya harus merasa kalau mempunyai misal hak milik kapal ini. Karena kalau kalau sudah merasa memiliki, artinya mereka akan sayang. Mereka akan punya koneksi kapalnya. Mungkin lebih perawatnya. Betul, itu. Dan juga lebih perhatian. Lebih care lah ya. Untuk apa segala sesuatu ketika ada, mungkin ada kerusakan apa, itu bisa segera di apa diperbaiki, diperhatikan, dilaporkan ke kantor pusat, sehingga kita pun di kantor pusat bisa tahu dan juga bisa mencarikan solusinya sih, seperti itu Bro Jason. Nah, terakhir nih kalian, pesan untuk anak-anak muda yang mau memulai bisnisnya. Ya, jadi yang pertama, aku kan bermula dari family business memang kan. Iya. Cuma setelah berjalannya waktu, ada juga bisnis-bisnis yang sendiri. Saranku satu, buat teman-teman yang punya family business, ini penting banget untuk kita. Ini adalah jalan yang sudah kita punya tanpa kita minta, ya kan? Banyak nih teman-teman di luar sana yang sudah punya family business tapi nggak mau untuk care dan mau peduli terhadap family bisnisnya, malah cari kadang ada yang itu membuat bisnisnya sendiri, nah, tidak mengurusi family bisnisnya itu. Tapi aku sempat juga berada di pilihan itu Bro. Oh ya? Nah, tapi akhirnya aku pikir lagi nih, ini nggak semua orang bisa dapat privilege seperti ini. Nah, artinya kita paling tidak kita boleh punya ideologi atau idealisme untuk membuat suatu bisnis yang lain. Tapi menurutku privilege yang sudah ada ini kita harus pelajari dulu. Nah, setelah kita pelajari itu, kita fokus, kita sudah tahu apa apa enaknya dan bagaimana cara menjalankan family business itu, barulah kita bikin usaha-usaha yang kita pengin. Itu yang dipesankan orang tuaku juga Bro. Jadi seperti itu ya? Iya, jadi kamu boleh buat usaha apa saja, tapi yang usaha punya keluarga ini tolong juga dipelajari paling dulu gitu. Nah, setelah kamu bisa mempelajari usaha keluargamu ini, monggo kamu mau bikin apa, persilahkan. Berarti untuk menjalankan family business ini harus ada ilmunya dulu. Betul. Knowledge of the business ini perlu dulu. Misal cara menjalankannya. Betul. Kalau misalnya ada kesulitan apa yang dibutuhkan, terus setelah itu mungkin apa yang biasanya dilakukan. Betul. Sebagai owner dari family business ini. Nah, karena memang kan apalagi dunia perkapalan ini adalah dunia yang sangat berat ya. Iya, banyak betul. Sekali kaitan-kaitannya kan. Iya. Dari trucking, dari bongkar muat, mesin dan lain sebagainya. Nah, mumpung kita ini masih ada mentor orang tua kita ya kan, yang mau ngajarin, kita tanya dijawab. Nah, ini yang waktu ini yang harus kita maksimalkan dengan baik. Kalau sudah paham bisnis keluarga itu, nah barulah kita bikin usaha yang lain. Karena kadang itu orang tua kita juga sudah menyiapkan. Betul. Untuk dikonversikan ke kita. Iya, ke generasi selanjutnya. Biar bisa diedukasikan tuh family bisnisnya nanti gini ya. Betul. Terus misalnya diajak ke kantornya. Betul. Atau kemana gitu, untuk mengedukasikan anaknya biar siap ke depannya memegang family business itu. Betul. Nah, itu kalau misalnya punya family business Bro. Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak punya family business, iya, nah, sangat bisa sekali. Peluang sekarang kan era digitalisasi. Iya, sekarang kan masih revolusi industri 4.0 ya sekarang. Iya. Ya. Karena sekarang juga ada marketplace juga. Itu bisa memulai dari sana dulu. Bisa dari mulai dari sana dan enggak harus keluar modal uang dulu. Kita posting gambar-gambar aja bisa dapat cuan tuh. Iya. Ya kan, kita bisa jadi fasilitator tuh di situ, iya, ya kan. Dan juga mungkin bisa juga jadi selebgram nah, atau influencer.
banyak sekali kan peluang-peluang yang bisa dibuat sekarang ini. Iya. Tapi tentunya yang pertama kita harus tahu passion kita apa. Oh, nah, gitu ya? Iya dong. Kalau kita suka makan, ya bikin bisnis kuliner. Misalnya kayak Jason. Nah, cocok kan? Suka makan kan? Suka makan, suka bisa masak. Masak. Nah, jadi kan. Nah, jadi mulailah dari passion kita, itu akan lebih mudah. Dan cari masalah yang ada di sekitar kita, konversikan jadi peluang. Karena dengan passion itu, kalau kita senang menjalankan bisnis itu, pasti bisnis itu bisa dijalankan dengan lancar. Mantap. Cocok. Nah, terima kasih ya Cak Rian atas waktunya sudah mau ngomong-ngomong dengan Jason. Cang Kicen. Enak. Nah. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk memberikan Jason rekomendasi siapa yang Jason harus wawancara. Dan kita bisa belajar bisnis bareng Jason Surya. Saya Jason Surya. Saya Cak Rian. Dan ini akhir dari video ini. Bye-bye.